Thank you. Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang, selamat tahun baru. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom, Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar kabut dosa dan derita kebimbangan lalu. Apsu, bersuka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni. Kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup, biar lautan kasih dan restu yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu agar kami menyayangi meneladankan. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Sumber kasih dan damai. Kepadamu lah kami datang menyembah dan bersyukur atas penyertaanMu bagi kami di sepanjang tahun yang lalu hingga kami tiba di awal tahun yang baru ini. Kami mohon pada tahun yang baru ini bimbinglah dan lindungilah kami umatMu. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami bebaskanlah kami dari pencobaan ancaman dan godaan ajarlah kami menggunakan kasih dan damai sebagai senjata melawan iblis dan dosa bantulah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan kuatkanlah kami menjadikan kasih dan damai sebagai cara dan tujuan hidup kami karena engkaulah bapa kami di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Sang penyelamat dan raja kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1. Bagimu Tuhan nyanyianku. bacaan pertama dari firman Tuhan dari perjanjian lama terambil dari Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai dengan 13. Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah karabaitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka, karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari Dia dengan anugerahmu seperti perisai. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, Mampirlah dengar doaku. saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, Marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang maha pemurah dan pengasih. Kasihmu kekal selama-lamanya, kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa rohmu yang kudus, agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendakmu. Diberikan kesempatan bagi jemaat untuk berdoa dalam hati masing-masing, untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 40 ayat 1. Ajaib benar anugerah pengampunan dosa. Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan dari perjanjian baru terambil dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7 tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abah, Ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan, Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya." (Masmur pasal 50 ayat 23) Jemaat, marilah menyerahkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Jemaat diundang berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas anugerah dan berkatmu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Seminggu yang lalu Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan telah mencurahkan berkatmu bagi kami. Dan saat ini, Tuhan kami, membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah sukacita Tuhan tetap kami terima hari lepas hari, di saat kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberi. Berkatilah juga. Pengurus yang akan mengelola keuangan ini, biarlah hikmat daripada Tuhan Engkau curahkan kepada mereka agar mereka bisa memanfaatkan untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih, Bapa, dimuliakanlah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian dari kidung jemaat nomor 457 ayat 4. Ya Tuhan tiap jam Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pemilik kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berotoritas atas kehidupan kami. Kami bersyukur, Tuhan, Engkau telah menolong kami satu tahun yang kami lewati dan kami masuk di awal tahun ini dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dengan kepastian dan pengharapan yang pasti di dalam engkau. Dan saatnya Tuhan kami mendasari syukur kami, ibadah kami dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firmanmu. Biarlah roh kudus yang memimpin kami, membimbing kami, untuk memahami setiap iota dari apa yang Engkau sabdakan, untuk hambamu sampaikan kepada jemaatmu, dan jemaatmu terima menjadi rema dalam kehidupan. Segala apa yang mengganggu kuasa si jahat, kami usir dalam nama Yesus, dan Engkau sendiri yang berkuasa atas kehidupan kami. Berbicaralah, Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Mari jemaat Tuhan kita membaca nats renungan kita dari firman Tuhan Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel:" katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Sedemikian jauh pembacaan Firman Tuhan. Shalom, selamat memasuki tahun baru. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ketika mendengar kata "berkat", maka tentu setiap kita akan merasa sangat senang. Apalagi kalau yang menerima berkat itu adalah kita sendiri. Siapa sih yang tidak mau menerima berkat, Bapak Ibu? Nah, berbicara mengenai berkat, maka kata "berkat" itu mengandung arti kehadiran Tuhan, tindakan, dan kasih Tuhan yang memasuki kehidupan dan lingkungan seseorang. Itulah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini atau pada hari ini di tanggal 1 Januari 2021 ini bertepatan dengan di mana Tuhan memerintahkan Harun dan anak-anaknya mengucapkan berkat atas Israel dalam perenungan kita hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam firman Tuhan ini yang berkaitan dengan berkat. Yang pertama, siapakah pemberi berkat? Sang pemberi berkat jelas di sini dikatakan adalah Tuhan sendiri. Itulah yang dikatakannya di dalam ayat 22. Tuhan berfirman. Lalu nanti ada di ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Dan ini berkaitan dengan tema bagi kita dalam perenungan dalam minggu ini: Tuhan, sumber segala berkat, bukan secara kebetulan atau tidak sengaja Musa menyebut Sang Pemberi Berkat ini dengan Tuhan berfirman, tetapi Musa menyebut Tuhan berfirman itu menekankan kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah Sang Pemberi Berkat dan bukan yang lain. Ini sangat penting supaya orang Israel menyadari dengan benar dan mampu membedakan Tuhannya yang memberi berkat dengan sesembahan lain dari bangsa-bangsa lain yang ada di padang gurun pada waktu itu dan juga dewa-dewi Mesir yang ada di lingkungan mereka. Kata berkat kalau dalam bahasa Ibrani dipakai kata baruh. Dan dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan bless atau blessed. Nah jika kata baruk digunakan oleh Tuhan kepada manusia. Maka itu artinya bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang baik kepada pihak yang diberkatinya. Seperti kemakmuran, kesuksesan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan lain-lain, dan itulah yang disampaikan dalam Kejadian Pasal 1 Ayat 28 dan Kejadian Pasal 20, 12 Ayat 22, atau bisa juga diartikan bahwa yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Kalau kita merunut dari segala sesuatu peristiwa yang pernah terjadi yang dilakukan Tuhan ketika mengalahkan Dewa Dewi Mesir dengan 10 tula atas Mesir. Jelas ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah sang pemenang. Dan sang pemenang inilah yang memberkati umatnya. Dia ada di posisi yang lebih tinggi dari yang diberkatinya. Tuhan adalah sumber segala berkat. Imam Harun dan anak-anaknya itu hanyalah saluran berkat yang dari Tuhan. Maka Tuhan itulah yang harus dijunjung tinggi. Karena lebih tinggi dari semua yang ada dan lebih tinggi dari yang diberkatinya yaitu umatnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita pahami berkaitan dengan berkat. Siapa penerima berkat? Penerima berkat itu adalah umat Tuhan. Dan di nats renungan kita hari ini Penerima itu adalah orang Israel yang notabene umat kesayangan Allah. Mari kita lihat di ayat 22, ada kata di situ mereka. Lalu di ayat 26 sampai 20, maaf, di ayat 24 sampai di 26, kata mereka itu diganti dengan pemakaian kata engkau. Apa artinya? Bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu bukan hanya secara kolektif, tetapi diberikan per individu. Oleh sebab itu, kalau itu diberikan juga tidak hanya secara kolektif, tetapi juga secara individu, maka kunci bagi si penerima berkat dalam menerima berkat itu adalah harus taat dan harus setia kepada Sang Pemberi Berkat yang ketiga. Apa saja bentuk dan jenis berkat? Ada tiga yang disampaikan di sini dari ayat 24 sampai 26. Kita lihat yang pertama di ayat 24. Ini berkat ini sudah biasa kita dengarkan ketika selesai doa syafaat, doa bapa kami lalu doa berkat. Di ayat 24 yang pertama dia katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat yang pertama ini Bapak Ibu menggambarkan pemeliharaan Tuhan itu secara penuh. Menggambarkan pemeliharaan Tuhan itu secara total dan utuh. Umat dilindungi dari segala sesuatu yang jahat dan berkat Tuhan itu tercura dalam tindakan yang di mana Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Tuhan melindungi ini berbicara mengenai penjagaan, perlindungan dan Memagari demi keamanan, maka Tuhan melindungi. Artinya, melindungi dari yang jahat dan memberi penghiburan. Tuhan menjaga dan memelihara kita sebagai hartanya yang unik dan istimewa, dan paling berharga. Berkat dan perlindungan ini, Bapak Ibu, adalah dua hal yang esensial. Ketika Tuhan berkata, "Ketika ada kalimat mengatakan, Tuhan memberkati." dan melindungi ini adalah dua hal esensial di dalam kehidupan orang percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan tidak akan hilang begitu saja. Tapi Tuhan akan memberikan perlindungan pada berkat-berkat itu dan pada umatnya. Lalu yang kedua jenis dan bentuk berkat yang kedua ada di ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sinarnya lebih cemerlang ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan kita, dan ini sekaligus merupakan tanda perkenanan Tuhan atas pribadi seseorang yang meyakinkan bahwa Tuhan akan mendengar doanya. Sekali lagi, Tuhan akan mendengarkan doanya dan menyelamatkannya dari berbagai hal, termasuk musuh, penyakit, dan dosa. Kasih karunia Tuhanlah yang memampukan umat Tuhan, termasuk kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk menjalani kehidupan sehingga kita juga mampu memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, memancarkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Kasih karunia Tuhan yang terbesar kepada umatnya itu tidak hanya secara jasmani, tetapi... Yang jauh lebih penting dari itu adalah keselamatan yaitu hidup yang kekal. Maka kehadiran orang yang menerima kasih karunia itu harus bisa menjadi saluran berkat. Dan kasih di dunia ini yang mampu memberikan pertolongan dan menumbuhkan pengharapan kepada sesamanya manusia. Yang ketiga jenis dan bentuk berkat di ayat 26. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang ketiga ini menyatakan manifestasi kuasa Tuhan yang memelihara manusia dan yang akan menghasilkan damai sejahtera. Shalom. Damai sejahtera di ayat 26 ini adalah dalam arti yang luas. Tidak terbatas pada satu pengertian. Dalam arti yang luas ini, bahwa damai sejahtera itu mencakup kesejahteraan, kesehatan, kepuasan, keamanan, kedamaian, persahabatan, serta keharmonisan dengan Tuhan dan sesama. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita selalu dalam pengawasan Tuhan, dan kita selalu bisa menikmati, kita selalu bisa merasakan damai sejahtera itu karena kita tahu karena kita yakin bahwa Tuhan selalu mengawasi, memperhatikan kehidupan kita. Wow, sesuatu yang luar biasa yang harusnya kita syukuri sebagai umat kesayangan Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera kita. Coba kita lihat, kita baca dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Bapak Ibu, Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu kita baca di Efesus pasal 2 ayat 14. Apa yang dikatakannya di situ? Karena Dialah Damai Sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan dan seterusnya. Yesus Kristus adalah Damai Sejahtera kita, sesuatu yang amat sangat berbeda dengan keamanan dan kedamaian apapun yang dapat diberikan oleh dunia ini. Jemaat yang dikasih dalam Kristus Yesus yang sedang bersuka cita akhir dari khotbah saya ini mari kita merenungkan tentu berkat Tuhan itu menjadi dambaan setiap anak-anak Tuhan dan Tuhan sendiri itu yang berinisiatif memprakarsai memberkati tidak hanya berkat secara jasmani tapi lebih dari itu berkat keselamatan kehidupan yang kekal di dalam diri Yesus Kristus maka memasuki tahun 2021 ini harus ada keyakinan sekaligus pengharapan yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan ini. Yang pertama, sebagaimana Tuhan menolong kita di tahun-tahun sebelumnya, kita harus percaya dan yakin Tuhan yang sama pasti akan terus menolong kita di hari-hari selanjutnya. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita harus percaya bahwa Immanuel, Allah beserta kita dalam segala. Keadaan lalu yang kedua, sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, hidup kita di bumi ini harus selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain, harus menjadi saluran berkat bagi dunia sekitar kita, karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan yang terakhir, yang ketiga, berkat terbesar itu adalah keselamatan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Jangan sia-siakan responi sebagai rasa syukur dengan taat dan setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan Bapak Ibu dari Mazmur pasal 5 ayat 13A. Mazmur pasal 5 ayat 13A, saya ajak kita membacanya secara bersama-sama. Begini firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Sekali lagi, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasihmu bagi kami. Dan terima kasih lewat kebenaran firmanmu, kami diingatkan bahwa sang pemberi berkat, memberkati umatnya dengan kasihnya. Dan harus itu kami responi dengan rasa syukur, sehingga kehidupan kami di bumi ini juga memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Yesus bimbing pimpin kami, untuk menikmati dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu dengan pertolongan roh kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita responi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1. Mari tuturkan kembali. Yang bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan awal tahun yang akan disampaikan oleh Ketua BPMJ BNKP Jemaat Jakarta oleh Bapak Satuannya Keriso Amaselin Selin Daily. Shalom, Yahowu Fefu, yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Ya Aman Zega STH Emin, Ibu Pendeta Fungsional, Ibu Pendeta Weli Gula, Bapak Ibu BPMJ, Majelis dan seluruh warga jemaat yang pada hari ini boleh berjemaat merayakan tahun baru 1 Januari 2021. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang kita nikmati hingga saat ini. 365 hari kita lewati, 52 minggu Tuhan telah memberi kita kesempatan beraktivitas sepanjang tahun 2020. Dari 1 Januari hingga tanggal 15 Maret 2020 kita boleh bergereja di gedung gereja kita di Johor Baru dan setelah pandemi mulai tanggal 22 Maret hingga 22 November kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan online dan sejak tanggal 29 November hingga tanggal 20 Desember kita boleh beribadah di gereja kita walaupun dalam keterbatasan karena kita mengikuti protokol kesehatan Covid-19 Tuhan Yesus telah memberi kita kesempatan untuk merayakan Natal walaupun secara online dan Tuhan izinkan lagi kita kembali untuk mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 yang hari ini 1 Januari 2021 Bapak Ibu dan Saudara sekalian dari awal tahun 2020 kita sudah mencanakan program kerja dan anggaran di jemaat kita ini apa yang sudah diputuskan majelis kita telah laksanakan namun banyak hal yang belum kita laksanakan, baik program komisi-komisi, juga program umum dan berbagai kegiatan yang mestinya kita laksanakan, baik di tingkat resor maupun di jemaat kita, ini semua di luar kemampuan kita, di luar keberadaan pemikiran kita sebagai jemaat, karena COVID yang melanda Indonesia, bahkan seantero dunia, Bapak Ibu kapan akan berakhir COVID-19 ini. Seorang pun tidak tahu. Hanya kita sebagai jemaat yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus, kita senantiasa berserah. Kuasa Tuhan melebihi dari segala sesuatu. Mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Biarlah kita mengawali tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dia yang menuntun, memimpin, membimbing dan memberkati kita senantiasa. Beberapa waktu yang lalu ada sidang majelis jemaat dan telah memutuskan berbagai program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dan biarlah di awal 2021 ini sidang majelis akan mengukuhkan dan mensahkan nanti program itu setelah lengkap laporan keuangan dan juga laporan-laporan dari komisi, Bapak Ibu, kami tidak bisa berestimasi bagaimana selanjutnya, tapi perlu melalui mimbar ini kami sampaikan bahwa program di tahun 2020, seperti pembangunan tahap kedua sarana penunjang pelayanan yang ada di sebelah depan gereja oleh KPHBG KPPAG telah memulai pembangunannya pada tanggal 4 November dan diestimasi pertengahan Januari atau akhir Januari yang paling lama tahap kedua ini akan selesai yaitu lantai 1, 2 dan 3 sampai atap dan melalui member ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada kekurangan dana kita sekitar kurang lebih 60 juta agar pembangunan tahap kedua ini selesai. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari dengan rela hati untuk memberikan persembahan kita, dukungan kepada KPPAG di dalam rangka pembangunan tahap kedua gedung penunjang pelayanan ini. Nanti tahap ketiga akan kita atur kemudian setelah tahap kedua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mengawali tahun 2021 ini dengan semangat dan penuh harapan. Biarlah tahun ini menjadi tahun Nobel, tahun penuaian, tahun harapan-harapan terwujudnya cita-cita harapan kita yang belum terlaksana di tahun 2020. Banyak hal yang perlu kita laksanakan. Beberapa program yang tertunda baik dalam perayaan hari-hari besar Gerejawi dan kalau tidak salah ada juga program yang belum terlaksana di program resor 45 yaitu festival paduan suara dan vokal grup yang sudah ditunjuk BNKP Jakarta menjadi tuan rumah dan sekaligus menjadi panitia. Barangkali ke depan melalui BPMR kita harapkan nanti di tahun 2021 bisa kita laksanakan bersama. Bapak Ibu dan Saudara sekalian biarlah di tahun 2021 ini kita bergandeng tangan, kita bersatu padu. Kalaupun belum tahu bagaimana kita beribadah, apakah tetap online atau nanti bisa offline, kita berserah kepada Tuhan dan akan segera diputuskan di sidang-sidang majelis. Memang terakhir estimasi bahwa tanggal 10 akan kita laksanakan ibadah offline. Tapi mengingat beberapa juga warga jemaat kita yang kurang sehat dan mempengaruhi pemikiran kita. Karena di DKI bukan berkurangnya kejadian covid tapi semakin tinggi. Mari kita doakan bersama dan kita akan evaluasi beberapa minggu ke depan bagaimana kebijakan yang akan kita ambil. Bapak Ibu, atas nama majelis dan seluruh jemaat kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai dan memimpin kita di hari-hari yang akan datang. Kalau ada hal yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan dan kiranya Tuhan menolong kita selalu. Shalom. Yahovu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 dan 2. Sabdamu abadi. Jemaat untuk bangkit berdiri Mari kita berdoa Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapanmu Ya Tuhan Engkau sang pemilik kehidupan kami Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami bersyukur Tuhan Satu tahun yang boleh kami lewati di tahun 2020 Allah beserta kami Allah tidak pernah meninggalkan kami Allah menjagai kami Begitu juga dalam ibadah kami, awal pertengahan hingga akhir juga boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Dan seluruhnya kami terima dengan rasa syukur. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh membawa diri. Juga persembahan materi mereka di hadapanmu dengan tulus ikhlas. Dan biarlah Tuhan menerimanya menjadi dupa yang harum persembahan yang hidup yang berkenan bagimu. Dan biarlah Tuhan menolong, sehingga setiap persembahan kami juga bermanfaat dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah bersama dengan kami secara virtual maupun seluruh warga jemaat di BnKP, jemaat Jakarta, dimanapun berada saat ini. Sendangkanlah telingamu dalam setiap doa dan permohonan kami. Berilah jawab yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati jemaatmu kehidupan rumah tangga masing-masing Bapak kami percaya bahwa engkau memberkati mereka engkau memberikan keharmonisan kesehatian baik hubungan suami dengan istrinya dan sebaliknya maupun hubungan orang tua dengan anak hubungan saudara bersaudara dan biarlah miniatur kerajaan Allah itu boleh terwujud di bumi ini sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan setiap orang diberkati. Pekerjaan-pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan anugerahkan bagi jemaatmu, baik pribadi maupun keluarga, mampukan mereka mengerjakannya beri hikmat bijaksana kekuatan dan kemampuan. Dan biarlah melalui pekerjaan itu Tuhan, segala berkat-berkat Tuhan tercukupi, segala kebutuhan-kebutuhan mereka tersedia, karena engkau Allah yang memberkati dan menyediakan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara jemaatmu yang sedang berdoa saat ini. Di antara jemaat BNKP Jakarta yang sedang bergumul dengan pekerja. Tuhan bukakan jalan dan Tuhan campur tangan Tuhan menolong. Sehingga mereka boleh berkata segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Teringat untuk anak-anak kami Tuhan. Baik yang masih dalam masa-masa pertumbuhan mulai dari baby, balita, Anak-anak remaja, pemuda, bahkan kami berdoa untuk mereka yang sedang menempuh studi. Biarlah Tuhan menolong anak-anak kami untuk memahami bahwa segala sesuatu yang mereka rasakan, yang mereka nikmati dan dapatkan, itu berasal dari Tuhan, sehingga mereka tetap mensyukuri dan taat kepada Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus sampai kelak dewasa, bahkan sampai pada akhirnya. Bahkan, kami berdoa, Tuhan, untuk orang tua, orang tua yang membimbing, membesarkan anak-anak. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, bijaksana, terlebih khusus dalam mendampingi, dalam masa-masa pandemi, untuk belajar di rumah. Tuhan menolong kami, juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, untuk para lansia kami, Tuhan, bahwa Tuhan juga memberkati mereka di usia-usia senja mereka, untuk tetap menikmati kebaikan Tuhan itu sampai pada akhir, dan mereka tidak meninggalkan Tuhan di tengah-tengah keterbatasan fisik mereka. Mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan, begitu juga. Untuk mereka yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah, di rumah sakit, baik oleh karena sakit penyakit biasa ataupun yang terpapar COVID-19 satu persatu kami tidak sebutkan namanya, tapi Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha melihat dan mengerti. Kami memohon belas kasihanmu Tuhan, jama mereka oleh bilur bilurmu ya Yesus Kristus, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Kesembuhan itu Tuhan anugerahkan bagi mereka, jamahanmu memberikan ke Kuatan pemulihan dan kesembuhan sehingga mereka boleh merasakan Allah baik dan teramat baik dalam kehidupan mereka. Berikan semangat bagi mereka Bapak bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan Tuhan ingatkan mereka untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai mereka berkati makanan minuman, berkati obat-obatan dan peralatan medis yang mereka pergunakan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga yang mendampingi orang sakit, berikan kesabaran, berikan ketabahan, berikan kemampuan, kekuatan, bahkan kesehatan yang ekstra. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh bentuk pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta. Tuhan menolong apapun bentuk pelayanan kami, bahkan termasuk membangun gedung penunjang pelayanan. Kami serahkan semua dalam tanganmu, engkau yang empunya ladang yang kami kerjakan. Kami hanya pekerjamu, Tuhan memampukan kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati semua unsur-unsur pelayan di BNKP Jemaat Jakarta. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk DKI Jakarta, untuk seluruh Indonesia Bapak, para pemimpin negeri kami, supaya engkau berikan hikmat bijak Sana dalam memimpin negeri ini, dan ketika mereka melenceng, Tuhan yang bersuara, Tuhan yang berbicara kepada mereka, dan Tuhan yang meluruskan kepemimpinan mereka. Kami berdoa, Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan, kami tahu, Tuhan, kami tidak punya kekuatan sebagai manusia biasa, tapi kami punya pengharapan yang pasti. Kami punya Tuhan, Raja di atas segala raja yang mampu membunuh, yang mampu memutuskan seluruh mata rantai COVID-19 ini di bumi ini, Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga. Pemulihan dalam segala sisi boleh terjadi, baik di Indonesia maupun di bumi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami memasuki tahun yang baru. Tuhan, kami percaya, Immanuel, Allah beserta kami sehingga kami tidak takut dan gentar atas semua itu. Inilah doa kami, Tuhan. Engkau sempurnakan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan pulanglah dalam damai sejahtera Kristus, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1. Oh berkati kami. Oh berkati kami. teduh sejenak. Amin. Ya hobu